Reva, saya belum menyerah dengan hubungan ini. Saya mau tunggu kamu sampai jadi PNS. Tidak perlu, kakak. Kakak tidak perlu buang-buang waktu. Kenapa kamu bilang begitu? Kamu sudah tidak berharap dengan hubungan ini? Justru saya yang harus tanya begitu. Kenapa harus PNS? Itu keinginan orang tuaku, Reva. Tapi yang saya inginkan, hubungan itu harus menerima satu sama lain apa adanya. Reva, itu cuma ada di puisi dengan lagu-lagu. Huh? Faktanya ke depan, torang pasti butuh semua itu. Kamu, jangan selalu menyalahkan saya punya orang tua. Dorang itu sudah punya pengalaman hidup lebih dari torang dua. Jadi torang jangan munafik, Reva. Apa? Kamu bilang saya munafik? Sekarang sudah lebih jelas kalau torang dua punya pandangan hidup itu tidak sejalan. Jadi mending torang dua berhenti sampai di sini. Oh, tidak semudah itu, Reva. Selamanya saya tidak akan pernah melepaskan kamu. Saya tidak pernah main-main dengan hubungan, Reva. Ingat itu. Menangis. Tidak, ibu guru tidak menangis. Pasti gara-gara laki-laki tadi itu, dari selera motornya saja sudah kelihatan playboy. Betul begitu, ibu guru. Bilang sama torang, kura-kura ninja ini, Bu. Tapi jangan senggol, eh. Bukan begitu masalahnya, anak-anak. Ibu guru tidak usah berbohong. Pasti gara-gara laki-laki tadi itu, toh. Iya, ibu guru. Bukannya torang ikut campur. Tapi kalau ada masalah, dibagi. Jangan dipikul sendiri. Bilang-bilang berat. Sebenarnya, ibu guru, kita orang sudah tahu dari awal. Christine itu cuma pura-pura batanya. Oh, jadi soal laki-laki itu, ibu guru, yang maunya ibu guru harus jadi PNS? Aduh, kamu orang tahu dari mana? Dari kantin sekolah, ibu. Iya, ibu, dari kantin sekolah. Di situ kan ada dua ibu-ibu. Kan di mana ada dua atau tiga ibu-ibu berkumpul, di situ juga masalah-masalah di kampung akan berkumpul. Ibu-ibu lagi kamu, Noelle. Memang, Christine, di kantinnya torang kan cuma ada ibu-ibu. Jangan menyangkal kau, Namboru. Sudah, anak-anak, jangan bertengkar lagi, eh. Makanya, ibu guru, cerita sama torang. Apa masalahnya, ibu guru? Torang siap membantu. Rifan yang ganteng, bukannya ibu tidak mau cerita, tapi ini masalahnya orang besar, anak-anak belum boleh tahu. Tapi mending cerita sama kita orang, ibu. Kalau ibu cerita sama orang besar, nanti ceritanya ditambah-tambah. Apalagi ibu guru cerita sama ibu-ibu kantin, bu. Dorang itu bukan cuma jago bagoreng pisang, jago juga bagoreng masalahnya orang. Anak-anak tidak boleh bicara begitu. Kalau bilang begitu, berarti sama saja sudah cerita orang. Kalau begitu torang cerita masalahnya ibu saja. Apa masalahnya ibu? Batanya lagi ini gigi besar. Pasti masalah PNS-PNS itu, toh, bu. Gigi shaming. Oke, anak-anak, ibu guru akan bilang yang sebenarnya. Tapi jangan dijadikan bahan gosip. Ibu guru cerita sama kalian karena ibu guru percaya sama kalian. Yes. Jadi yang kalian dengar di kantin itu memang betul. Itu buktinya. Perempuan memang selalu benar.
Bagus, ibu saja bangga. Jadi laki-laki itu ibu guru yang baru mau menikah kalau ibu guru so jadi PNS. Kalau diam berarti betul. Karena kebenaran memang susah disuarakan. Laki-laki apa begitu? Jangan mau ibu, semua laki-laki memang begitu. Jangan sembarang bicara kamu itini. Mending cari laki-laki yang lain saja ibu. Masih banyak kok laki-laki yang baik. Iyo ibu, lagian sejahat-jahatnya laki-laki lebih halal daripada ibu cari pasangan sesama perempuan. Kalau saya ibu, lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan laki-laki jahat. Tapi kan laki-laki tadi tidak jahat. Dia cuma ingin ibu jadi PNS. Julio, itu namanya tidak menerima pasangan apa adanya. Selingi tontonanmu dengan drakor, Julio. Julio, kalau ibu Reva sudah jadi PNS, seleranya bukan laki-laki tadi. Begitu, ibu? Tidak begitu juga lah, Julio, Christine. Kalau begitu, berarti ibu juga dong yang memandang orang dari status sosialnya. Tidak apa-apa, ibu. Kasih pelajaran toh laki-laki begitu. Christine, semua dengar ya. Torang hidup tidak boleh saling dendam. Tidak boleh juga menjilat ludah sendiri. Apa yang torang tidak suka orang bikin sama torang, torang juga tidak boleh bikin sama orang lain. Begitu. Dengar itu, Christine. Jadi perempuan itu harus lemah lembut kayak ibu guru. Lembut boleh, lemah tidak. Christine itu memang tidak bisa lembut ibu guru. Apalagi lemah, kerjanya ngegas terus. Memang, kenapa kah? Laki-laki itu harus digas terus. Kalau dilembut-lembut akan, kamu pesuka-suka itu. Sudah-sudah, tidak usah bertengkar. Intinya sekarang, laki-laki dan perempuan itu harus saling menghormati. Kalau nanti kalian sudah besar, kalian pasti akan mengerti kalau laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Memang betul, ibu guru. Tapi kayaknya yang saya butuhkan nanti bukan laki-laki di antara kura-kura ninja ini. Hati-hati mengeluarkan kata-kata, Sista. Jangan sampai tak kabur. Karena menjilat ludah sendiri, Christine, itu tidak seenak menjilat es krim. Jadi, Christine, mending jangan terlalu banyak buang ludah. Bapece nanti lantai. Selamat sore, ibu guru. Selamat sore, Vano. Selamat sore juga anak-anak sekolah dasar. Aduh, bawa-bawa instansi. Jangan sekolah seming begitu dong. Biar kamu su SMP, Vano. Kita orang masih sama-sama pakai celana pendek. Tapi beda warna toh. Jangan memandang orang dari status warna celananya, Vano. Iya toh, ibu guru. Iya, Vano. Sekalipun torang sudah naik tingkat, torang tidak boleh memandang rendah tingkatan yang ada di bawahnya torang. Karena sebelum kamu berada di tingkat seperti sekarang, kamu juga pernah berada di tingkat seperti mereka. Begitu juga, di atas tingkatanmu masih ada tingkatan yang lebih tinggi. Mulailah belajar sejak dini, tidak memandang orang lain dari status pendidikannya. Dengar itu anak SMP. Ibu guru tidak bilang ini hanya untuk Vano saja, tapi ini untuk kalian semua. Paham? Paham, ibu guru. Berarti siap tidak memandang teman dari status pendidikannya? Siap, ibu guru. Bagus. Siap sampai dewasa nanti tetap begitu? Siap, ibu guru. Ya, begitu dong anak-anak pintar. Ibu guru, saya permisi mau pergi pancing dulu. Oke, Vano, semoga berhasil.
tidak mungkin berhasil. Iya, dari SD sampai SMP tidak pernah dapat kalau memancing. Anak SMP. Ivan, tadi barusan ibu guru bilang apa? Tidak boleh memandang orang lain dari status pendidikan. Yang barusan Rifan lakukan ke Vano apa? Memandang Vano dari hasil bapancing, Bu Guru.